Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa, Dek, yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah, Dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Malam ini rencana aku mau mancing, tapi aku nggak ada teman. Aku ajak Alfi, kayaknya si Alfi nggak mau, soalnya dia nggak suka mancing. Tapi kalau ada ikan, kita bakar, baru dia mau makan. Itulah namanya Alfi. Aku rencana mau pergi sendiri, tapi malam ini kan malam Jumat Kliwon. Ya, aku masih ingat kata-kata nenek-nenekku dulu. Kalau malam itu gak boleh bawa pulang ikan. Apalagi yang bau-bau amis itu kan. Ah, lebih baik aku ke rumah Alfi aja dulu ya. Aku mikir yang enggak-enggak, siapa tahu dia mau kan. Oh, wah, ngapain dia? Woi Alfi, ngapain kok gesek-gesek? Ngapain itu? Enggak, siapa juga yang gesek-gesek? Tuh, dinding rumahku kotor. Aku lagi bersihin dinding rumah. Oh, kirain kamu ngapain. Oh ya, Alfi, ntar lagi habis maghrib kita mancing yuk. Maaf, Beb, aku nggak bisa. Lagian aku ada kegiatan nanti malam. Mohon maaf banget ya. Kan kamu tahu sendiri, kegiatanku banyak. Kegiatan apaan sih? Sedangkan kamu aja nggak punya kerja apa-apa. Kamu makin lama makin aneh aja ya. Yaudah kalau kamu gak mau pergi, biar aku pergi sendirilah. Ntar kalau aku dapat ikan aku panggang, jangan kau minta ya. Enak banget minta-minta doang kau ya. Aku capek cari ikan sana mancing sendiri. Disuruh nemani gak mau. Iya, kalau ada ikan kau makan aja sendiri. Aku gak minta kok. Dibilangin aku lagi ada kegiatan, banyak tugas aku malam ini. Aduh, yaudah kau pergi aja sendiri ya. Aku gak bisa. Oke lah, yaudah kalau begitu. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya ingat tuh, jangan minta. Diajak gak mau. Geliran ada ikan, malah minta. Udah aku siap-siap dulu lah, mau mancing sendiri gak apalah. Enak aja dia, ajak aku mancing. Gak tahu dia, kalau malam ini malam Jumat Kliwon. Tugasnya aku gali kuburan dan aku ambil tali pocongnya. Udah lama aku tunggu-tunggu malam Jumat Kliwon. Datang dia ajak mancing. Mana mau aku. Sebentar lagi aku pesugihan dan aku akan jadi kaya raya. Dan nanti aku buat rumah yang paling besar. Oke, semuanya udah siap. Sekarang tinggal berangkat. Tapi rada takut juga sih, karena tadi siang ada orang meninggal. Jadi kuburannya masih baru. Tapi aku lewat jalan mana ya? Kalau lewat jalan itu kuburan. Kalau lewat jalan sana terlalu jauh. Yaudah lewat sini aja lah, walaupun ada kuburan. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Semoga aja orang yang meninggal itu diterima di sisi Allah dan diampuni semua dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan gak gentayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikubur di sana tuh. Aduh, sebenarnya ngapain ya aku mancing malam-malam Jumat Kliwon kayak gini ya kan? Ada kuburan baru lagi, Jumat Kliwon lagi. Tapi ya mau gimana, aku belum makan, gak ada ikan di rumah ya, terpaksa aku harus mancing. Orang lain enak kan, orang kaya beli ikan, kalau aku harus mancing sendiri. Udah aku mancing di sini dah. Nah tadi mendung, sekarang udah gak terlalu mendung lagi. Semoga aja ada ikan banyak hari ini. Alhamdulillah, kayaknya ikannya udah lumayan nih, lumayan banyak. Udah ada stok nih untuk beberapa hari. Ntar langsung pulang masukin kulkas. Yang lain ntar kupanggang. Udah besok pagi aja deh kupanggang. Ini udah larut malam. Udah 00:30 loh. Ya Allah, semoga aja di jalan gak kejadian apa-apa. Soalnya aku bawa pulang ikan. Aduh, lewat kuburan itu lagi. Loh, itu Alfi ngapain? Lah, dia kok ada di kuburan itu?
Ngapain coba? Lagi berdoa kah? Apakah yang meninggal itu saudaranya dia? Atau itu hantu menyerupai wajah dia? Kok serem banget sih? Aduh, kok bisa gini? Iya, itu dia. Aduh, capek banget aku sendiri. Kalau aku bawa teman, gak mungkin kan? Takutnya ketahuan. Soalnya aku mau ambil tali pocongnya. Alah, semakin lama semakin larut malam. Ini aku gali gak habis-habis nih. Takutnya nanti selesainya pagi. Aduh, parah-parah. Semoga aja penjaga kuburan gak tahu. Coba aku tanya sama dia ngapain dia. Alfi, Alfi, kau ngapain di situ? Hei, itu kan kuburan baru, Alfi. Itu kuburan siapa? Kau ngapain di situ? Coba. Enggak, Bem, enggak. Aku nggak ngapa-ngapain. Soalnya kan itu kuburan ini, kuburan. Ayo, kuburan siapa? Ayo. Anu, Beb, itu kan kuburan saudaraku. Jadi aku datang malam-malam tuh berdoa. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah gitu, maksudku. Oh, jadi itu kuburan saudaramu. Kirain ngapain kau malam-malam kesini gitu loh. Kan soalnya itu kan kuburan baru. Ya takutnya nanti ada orang yang jahil, yang berbuat jahat. Contohnya kan ada itu orang yang suka ngambil tali pocong kuburan baru gitu kan. Nah makanya aku takut. Kirain tadi siapa loh. Salah ngomong apa coba kamu. Zaman sekarang mana ada kayak gituan. Ya udahlah ya, kalau begitu aku balik dulu Alfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Beb ya. Hati-hati tuh. Iya Alfi ya. Kamu juga pulang dulu Alfi. Ngapain malam-malam di sini? Gak enak dilihat orang nanti. Kirain apa-apa itu. Pulang terus Alfi ya. Alfi, Alfi. Malam-malam ke kuburan. Aku kira tadi orang ngambil tali pocong weh. Ternyata, loh, kok motorku rasanya berat banget coba? Kok bisa gini? Aduh, berat. Siapa sih coba? Woi. Alamak, berat banget deh. Siapa sih? Loh, kok gak ada siapa-siapa? Tapi tadi kayaknya ada orang gonceng di belakang. Berat banget loh. Apa karena ban bocor, tapi bannya nggak bocor. Yaudah aku balik aja deh. Alhamdulillah akhirnya sampai rumah juga. Takut banget loh tadi aku. Udah simpan ikan dulu di dalam kulkas. Tapi kayaknya bau ikannya. Udah gak apa-apa lah besok pagi aku lihat. Kayaknya tadi dipegang-pegang setan deh ikanku. Aduh. Yaudahlah. Aku gak usah mandi lagi. Aku mau istirahat aja dulu. Sangat capek banget loh. Tadi aku mancing sendiri. Terus jumpa si Alfi juga di kuburan. Entah ngapain tuh anak. Tolong.